seandainya Mas Pak, di madrasah itu ada guru yang masih gajinya 1,5 juta. Aduh. Baik pendidikan formal yang ada di Jakarta yang dikelola oleh swasta-swasta atau informal seperti pesantren gitu kan. Ini saya kira nanti beliau Mas Pak bisa mewujudkan bentuk keberpihakannya terhadap dunia pendidikan yang bernuansa keagamaan. Pernah saya obrol ke beliau soal sekolah gratis itu, kalau cuma KJP yang diputar gitu, lalu guru-guru yang honorer ini digaji berapa? Sampai UMR apa enggak gitu kan? Seandainya Mas Prati, madrasah itu ada guru yang masih gajinya 1,5 juta. Aduh, gimana ya? Di Jakarta kurang ya? Kurang lah, itu apa lagi? Dari itu ada. Saya kira mudah-mudahan di tangan beliau nanti ini bisa, madrasah-madrasah ini bisa ya ada tanda-tanda kehidupan lah. Ya saya hormati Kiai Lukman Hakim, Pak Kiai. Terima kasih. Jengkolnya saya selalu ingat banget. Kiai Haji Samsul Ma'arif, Gus Saifuddin, Gus Bahar, dan para Kiai-Kiai dan orang Gus yang hadir pada siang hari ini, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang pertama saya ingin mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Kiai Abdul Razak Alwi. Bagaimanapun beliau adalah panutan di Jakarta Selatan ini, kita kehilangan tokoh yang sangat apa ya bersahaja. Saya kenal secara pribadi Pak Kiai. Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama saya terima kasih. Yang kedua, saya tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Muhyiddin tadi, terutama untuk sekolah, dalam debat yang terakhir saya sudah menyampaikan secara terbuka bahwa untuk gratis itu tidak hanya sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta, dan juga untuk guru honorer itu tidak lagi 1,5 atau 2 juta, harus UMR. Dan saya tahu bahwa mayoritas guru honorer itu latar belakangnya pasti Nahdlatul Ulama. Kebanyakan itu guru PAUD. Jadi itulah yang kemudian kenapa kami sampaikan secara terbuka, dan itu merupakan hal bagian dari komitmen kami berdua, saya dan Pak Abdul, kalau ini kemudian kami mendapatkan amanah. Dan yang lain yang penting adalah bagaimanapun dengan undang-undang mengenai pondok pesantren, kemudian juga ada perpresnya, turunannya sampai hari ini belum ada pergub atau perda yang mengatur supaya kalau kemudian ada pendanaan untuk pondok pesantren maupun sekolah-sekolahnya itu ada payungnya. Selama ini kan gak ada payungnya. Sehingga dengan demikian kami kalau memang nanti mendapatkan amanah ini akan kami inisiasi, karena memang terus terang undang-undang mengenai pondok pesantren dan juga perpresnya saya termasuk yang menyiapkan Pak Kiai. Jadi saya tahu, saya cek ternyata turunannya di Jakarta itu belum ada perda maupun pergubnya. Lebih baik perda supaya ini berjangka panjang. Dan ada komitmen juga dari DPRD mengenai hal itu. Yang berikutnya yang juga penting, karena seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi mengenai radikalisme, kita harus melakukan moderasi terhadap cara pendidikan kita kepada siswa didik kita mulai dari kecil. Saya terus terang bersyukur sekarang kelompok-kelompok yang merapatkan antara nasionalisme dan agama, terutama agama Islam ini, sekarang sudah sangat terbuka, dan menurut saya gerakan ini kita bisa fasilitasi. Dan terutama nanti juga di lapangannya betul-betul harus bisa diwujudkan Pak Kiai. Sebab jangan sampai terjadi kurang lebih 15-20 tahun yang lalu, mohon maaf, para Kiai NU tiba-tiba punya partai, berlomba-lomba masuk di partai, masjidnya ditinggalkan di surang lain, diambil orang lain.
itu tidak boleh terulang lagi. Jadi saya nggak perlu ngomong pakai ayat sudah nangkep lagi. Nah itulah yang kami sampaikan sebagai pembuka karena wartawan banyak nanti kutipannya bisa salah. Saya terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.